Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan beberapa waktu yang lalu tentang rencana membuka sekolah untuk tatap muka pada awal tahun depan. Namun setelah kita lihat situasi pasca pilkada dan memasuki akhir tahun ini, ya tentu kita dikagetkan dengan angka positif COVID-19 yang terus meningkat, ya walaupun memang didominasi oleh OTG. Maka sejauh ini memang dari pemerintah provinsi tentu akan memikirkan kembali mengenai rencana tersebut. Intinya kita mengikuti perkembangan kasus COVID-19, mengingat pembukaan dan penutupan sekolah tatap muka itu berdasarkan pada tinggi rendahnya risiko penularan COVID-19. Mudah-mudahan kita akan bisa kembali mengendalikan perkembangan kasus COVID-19 ini dengan baik, sehingga insya Allah sampai kita mendapatkan vaksin, ya COVID juga bisa terkendali dengan baik. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama, dan saya berharap semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita terhindar dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.